mau perpisahan ya teman-teman. Jadi video kali ini kita akan membahas WPL D12 yang sudah banyak perubahan, dan sekaligus ini video terakhir untuk WPL D12 ada di bengkel Onewa ya teman-teman. Jadi ya, sedih juga sih sebenarnya. Untuk WPL D12 ini kan project Onewa buat belajar ngedrift ya. Ternyata ngedrift itu enggak mudah, susah teman-teman. Jadi perlu banyak berlatih, banyak kesabaran dan tekun untuk terus rutin mencoba. Jadi semuanya itu harus belajar ya, dari nol ya teman-teman. Untuk belajar ngedrift itu enggak gampang ya teman-teman. Jadi kita harus main feeling, harus main bukaan gas, harus main giro yang bagus juga ngaruh. Harus main sudut chambernya, sudut belok-beloknya. Harus main juga untuk power motornya juga. Harus main juga untuk berat RC-nya juga. Banyak banget yang perlu dipertimbangkan, banyak banget yang perlu disetting. Jadi nggak seperti kayak RC Adventure yang butuh kereta realistik, shocknya bagus, jalan semut, punya kedua wins depan belakang, itu kita udah bisa melibas tanpa harus kita belajar. Hanya butuh penyesuaian aja kalau RC Adventure ya teman-teman. Tapi beda untuk RC Drift ini. Jadi kita punya RC Drift bagus belum tentu kita bisa ngedrift bagus ya. Semakin bagus RC Drift, semakin susah juga untuk tingkat kesulitannya, karena banyak settingan yang harus kita sesuaikan, yang kita harus adjustment sesuai dengan medannya, sesuai dengan karakteristik si mobilnya itu sendiri ya teman-teman. Jadi memang nggak mudah sih. Jadi teman-teman, untuk menjawab rasa penasarannya Onewa buat ngedrift, kemarin sempat membeli RC Drift murah-murahan ya. RC Drift paling murah itu ya WPL D12 nih teman-teman. Sebenarnya WPL D12 tidak untuk short sih sebenarnya. Cuma basicnya dia karena RWD dan dia powernya kenceng, dan dia juga beloknya bisa kita patahin, dan dia juga support dikasih giro. Ya, RC WPL D12 itu cocok buat driver-driver pemula yang mau menjajal ke dunia drift atau dunia nyesot ya. Kalau kalian sudah nyesot itu, wah rasanya itu seneng banget. Kalau kalian sudah bisa bentuk angka lingkaran, habis itu naik menjadi angka 8 seperti itu, habis itu kalian bisa coba di track gitu dengan mulus, itu ajib banget. Kelihatannya cantik, permainannya bagus, permainannya halus, skill kalian itu tak akui top. Ya teman-teman, di video kali ini kita mau perpisahan dengan WPL D12 ini ya teman-teman. Jadi WPL ini saya jual, memang saya sold, tapi beberapa perubahan telah kita lakukan ya. Jadi seperti ini, jadi tambah manis lagi. Ini sesuai permintaan si pembelinya, karena memang WPL sebelumnya itu berwarna biru seperti video-video saya yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini udah banyak banget perubahan, banyak banget, dan ini memang WPL seri spek full ya, full upgrade ya menurut gue ya. Full upgrade untuk seri WPL ya, karena WPL itu kan ada part-part upgrade yang bisa PNP ya teman-teman. Kecuali kalau partnya itu nggak PNP, kita copotin dari Weltos, kita copotin dari Sakura D5 untuk chassisnya, ataupun kita copotin dari motor-motor brushless si drifting itu sendiri ya, yang gede-gede gitu ya teman-teman. Enggak, ini pakai partnya WPL yang upgrade. Jadi dia benar-benar PNP, cuma butuh kita sesuaikan saja. Dan itu sudah mentok nih teman-teman. Dibuat gambaran aja lah buat kalian yang punya WPL D12 standar tuh, mau diapakan, kalian bisa mungkin ikuti tutorial yang saya berikan. Bisa kalian menjadikan sebuah gambaran, nanti kalian bisa membangun RC WPL sesuai dengan imajinasi dan sesuai dengan karakteristik sampean masing-masing. Oke, saya lama-lama cekidot. Oke teman-teman, ini WPL D12 nya dengan warna candy red. Ini basic catnya pakai cat, kita catnya cat khusus ya teman-teman. Jadi kita repainting ini langsung ke body repair mobil ya. Jadi memang benar-benar body repair mobil, dan kita masuk ke Astra Isuzu body repair. Jadi ini pakai cat mobil ya teman-teman. Untuk basicnya kita ambil warna dari Mazda CX-5 dengan warna soul rednya. Jadi ini warna yang plek-plek dengan warna Mazda CX-5 soul red ya. Jadi kalian bisa lihat untuk
apa namanya, candy dan metalik-metaliknya. Ini warnanya merah metalik, merah candy, dan kalian bisa lihat sendiri nih teman-teman, lumayan halus sih dan bagus ya. Ini menggunakan cat original dari Mazda, kemudian clearnya dia pakai Sikens 3 lapis, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ubahan apa aja selain warna? Oke, untuk nampak langsung ini velgnya ya. Jadi velgnya ini pesanan khusus dari Thank You juga buat FZTK Frozen Tokai. Nah, dia yang bikin velg 3D print ini ya teman-teman. Jadi velg ini menggunakan velg 3D print, dia basicnya pellet drift. Kemudian untuk jari-jarinya ini seperti ini, dan dia di dalamnya kalian bisa lihat ini ada kaliper rem Brembo. Oke, ini kaliper rem Brembo ya teman-teman. Jadi semua pengereman ini sudah menggunakan cakram. Untuk kalipernya sendiri dia stay ya, dia nggak ikut muter ya. Jadi benar-benar seperti realistik tuh. Untuk bagian samping juga sama, realistiknya juga dapat. Untuk scale-nya mungkin dapat lah kalau menurutku. Ubahan apa? Karena dia menggunakan velg yang notabene-nya agak lebih lebar sih menurutku daripada yang bawaan. Kemudian untuk chambernya ini juga masuk. Ban depan ini sesuai request juga pembeli atau usernya, dia minta ban depan itu masuk atau miring seperti ini. Jadi kita ubah untuk lebarnya si apa ini namanya, fender ya, fender kita bikin lebar lagi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ini berbelok tuh teman-teman masih ada ruang. Nah tuh, karena kalau chambernya masuk itu kalau sudut beloknya itu jadi tambah lebar ya, benar-benar tambah lebar karena dia sininya itu ke depan deh. Offset gitu ya. Nah, ini kan offset nih, ini offset. Karena ini offset, jadi kalau dia mau belok seperti itu kalau enggak dilebarin dia bakalan nyangkut-nyangkut nih teman-teman. Gitu. Oke, untuk bagian belakang karena ini juga menggunakan 3D print dan dia agak lebar juga, maka untuk mengakomodasi agar shocknya itu bisa main dengan apik, cakep itu, nah ini juga dilebarin ya teman-teman. Ini agak dilebarin juga, menyesuaikan lagi nih untuk roda-rodanya nih. Karena kemarin bawaannya itu mepet banget karena ini velgnya ukurannya jauh lebih lebar beberapa mili ya, tapi ngaruh juga untuk sini sudutnya. Nah ini teman-teman, jadi dia masih masuk. Ubahan apa lagi yang nampak di sini? Bagian apa namanya, interior kabinnya ya teman-teman. Jadi kabinnya kita rapikan dan kita kasih semua di dalamnya itu apa namanya, karpet tuh. Bentar ya, nanti tak tunjukin, karena kita bikin karpet di kabin ini seharian penuh. Jadi kabinnya ini sudah menurutku sudah rapi banget ya teman-teman. Kita akan coba cek ya, kita akan nyalakan lampunya dulu. Oh ya, btw ini bisa dinyalakan lampu kabinnya loh. Oke, kita akan coba nyalakan dulu ya teman-teman lampu kabinnya ya. Bentar. Mana nih? Nah tuh sudah nyala lampu kabinnya tuh, lihat teman-teman, kelihatan nggak sih? Coba ya tak zoom ya. Nah tuh, nah tuh kan kelihatan ya, dia sudah menggunakan full karpet nih teman-teman. Jadi macam-macam dia punya karpet di dalam kabinnya tuh. Ini full karpet ya. Jadi halus banget, dia full karpet. Dia sudah dilapisi karpet. Untuk dashboardnya di atas ini full karpet juga. Dan ada detail kecil-kecil nih teman-teman di sini, nggak kelihatan ya, sayang banget ya. Di sini itu sebenarnya ada motif kayak kulit gitu. Saya ambilkan dari potongan dompet ya. Jadi dompet gitu
kulit sintetisnya saya potong dan saya tanamkan di sini, dan itu wapi banget nih teman-teman. Tapi sayang di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di bagian sini kelihatan nggak ya? Wah, sini juga nggak kelihatan nih teman-teman. Kemudian apalagi detail yang ditambahkan, selain itu joknya juga kita ganti. Ini sesuai request juga sih sebenarnya. Mati, oh tak mati. Saklarnya kepencet nih teman-teman. Sorry. Untuk kita nyalakan lagi. Nah, untuk jok diganti dengan jok racing, untuk hand rem juga kita tambah, persneleng, dan ini buat apa ya namanya, pindah mungkin bisa dikasih tuas begitu udah. Nggak tahu aku kalau ada tiga seperti itu, tiga tuas ya, kalau di RC Drift itu apa, kalau kalian yang anu tahu komen deh. Ini juga ada tuas untuk sein kiri kanan, hidupin lampu juga ada. Untuk apa namanya, steering kita nyalain ya teman-teman, jadi biar benar-benar realistik loh. Jadi steering juga ikut berputar ketika kita mutarin motor, mutarin roda ya. Untuk sein kita juga nyalakannya. Jadi perlampuan realistik ini kita nyalakan semua ya teman-teman. Jadi sein kita matikan dulu ya lampunya ya. Nah, dari sein tuh sein. Jadi sein ini kita custom. Sebenarnya ada satu lampu aja tempat di sini teman-teman. Cuma kita bikin kanan kirinya ini bisa nyala. Kita tanam LED 3 mili 2 biji di sini untuk sein, dan tengah ini kita pakai untuk fog lamp sama ya. Kedua kuning ini kita tanam sendiri. Jadi kita tanam pakai LED 3 mm warna kuning, kemudian kita cor ke dalam mika ini, kemudian yang bagian tengah sesuai dengan bawaannya buat fog lamp. Hasilnya bagus banget. Gak nyangka loh hasilnya juga. Wah, sekeren ini nih teman-teman. Untuk fog lamp kita bisa nyalakan tuh. Fog lamp tetap ada. Kalau sein tuh sein tetap ada dan bisa nyala dan masih nampak terlihat kok seinnya. Untuk lampu saya sengaja pasang kuning agar kelihatan retro-retronya ya. Jadi mobil-mobil zaman dahulu kan lampunya kan masih kuning. Nah, kuning seperti ini ya teman-teman. Kemudian apalagi tambahannya, untuk ini tambahannya nih ya teman-teman. Ini namanya talang air ya. Kalau menurutku sih ini bukan talang air nih, karena ini bukan buat menghalau air, tapi ini variasi aja. Kemudian saya pasang sein di sini, ini menggunakan LED SMD, kedua sisi juga SMD. Kemudian untuk lampu bagian belakang ini saya tanam juga. Ini ada 4 titik LED ya teman-teman. Jadi ini pakai LED 3 mili yang kemudian kita cor di belakang mika ya. Jadi ini mika plastik warna merah gitu ya teman-teman. Saya dapat ini dari pecahan lampu stop lamp motor yang sudah pecah, yang sudah rusak gitulah. Jadi saya pakai, saya potong, potongnya pakai itu mini gerinda gitu. Kemudian dipasangin ke sini, terus di dalamnya kita cor LED 3 mili sebanyak 4 titik. Nah, ini fungsinya sih niatnya buat rem ya. Ketika RC ini jalan, tuh, dan nantinya berhenti, cih, kayak rem gitu kan. Nah, manis kan? Sama ya di sini ya. Ini juga sama. Jadi ini menggunakan pecahan apa namanya nih teman-teman? Mika sih, mika dari motor-motor itulah. Kita potong-potong, kita gambar dulu di atas kertas isolatif kertas ya. Kita gambar dulu, kita emal dulu, kita potong-potong, kemudian ini dilem pakai lem Korea, lem Alteco, dan belakangnya dicor dengan isolasi bakar. Nah, isolasi bakar yang sudah ditanam sama LED 3 mili. Ini LED 3 mili ya teman-teman. Jadi dia LED 3 mili yang kita tanam di belakang mika yang kita fiksasi dengan lem bakar. Kita cor lah, cor paten tuh lihat di dalamnya. Wah, kelihatan dari sini. Nah, ini rahasianya teman-teman. Nih, cor lem bakar, cor lem bakar. Gitu ya. Hasilnya ya seperti ini, lumayan sih menurutku. Tuh lihat, kalau kita jalan, RC-nya ini jalan, dia meredup. Tapi kalau ini berhenti,
Kalau mundur, ada lampu mundurnya dong tuh. Lucu kan? Kalau mau belok, ada sennya juga. Di sen kiri, sen kanan juga ada. Oke teman-teman, seperti itu ubahan di tampak mata ya. Untuk lampunya sudah, untuk lampu kabin sudah, sen sudah. Nah, pemasangan sen yang paling susah tuh yang ini ya teman-teman. Kenapa sekaligus kita mencopot barang-barang elektronik? Ini copotan dari lampu sorot tuh ya, lampu sorot USB gitu. Kita copot, kemudian PCB-nya kita potong. Satu lampu ini kita manfaatkan, kita solder. Kecil banget ini, solderannya tuh kecil banget. Jadi ya semoga ini awet sih. Kemudian lampu ini karena dia basicnya SMD 5 volt, jadi dia dapat arus dari receiver langsung tanpa dikasih resistor. Padahal di sini itu dikasih resistor karena dia pakai LED 3 mili. Ya jadi ada kabel yang sininya pakai resistor, ada kabel yang saya cabang ke sini tanpa resistor. Rada ruwet perkabelannya karena memang kabelnya di sini banyak banget. Jadi ada beberapa jalur yang saya beda-bedakan berdasarkan kebutuhannya ya. Karena kalau pakai resistor dia nggak bakal nyala. 5 volt dikasih resistor dia jadi 3 volt, dia nggak mau nyala karena dia butuh dayanya itu murni 5 volt. Jadi dia bisa nyala terang kayak gini tuh. Tuh. Terang banget ya, teman-teman. Oke. Seperti itu ubahannya. Terus apa lagi ya? Oke, kita akan buka ya. Jadi selebihnya sih masih standar ya, teman-teman. Oh, kolong dulu ya, kita bahas kolong ya. Nah, sebelum kita bongkar, kita bahas kolong dulu. Untuk kolong saya repaint aja untuk chassisnya warna hitam. Karena apa? Karena agar senada dengan warna kolong. Jadi chassisnya biar tidak nampak terlalu mencolok, saya sisakan warna abu-abu di bagian sini aja ya teman-teman. Sebenarnya ini mau saya upgrade untuk casingnya yang metal sih, tapi gimana ya, menurutku sih agak percuma ya, karena casing metal juga nggak nampak juga sih di sini, karena yang nampak nanti bagian dalam kalau misal kita buka nggak terlalu nampak, jadi nggak bisa dipamerin. Oh, ini udah metal tuh. Tapi gear di dalamnya ini, gearboxnya ini semuanya sudah full metal, full bearing, jadi sudah pakai bearing juga. Ya gearboxnya itu sudah metal semua gearnya. Kemudian kopelnya ini metal juga. Kita pakai gardan metal juga ya teman-teman. Ini gardan metal. Ini gardan metal, ini bukan gardan plastik nih teman-teman. Jadi ini gardan metal. Kemudian untuk chassis, untuk shocknya masih menggunakan leaf spring dan dia diperkuat sama inner spring ya. Kecil banget nih teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini inner spring. Dia untuk memperkuat shocknya ini enggak, agar tidak terlalu ambles ya tuh. Itu ada springnya di sini, kecil banget. Ini saya ambil dari shocknya Xiaomi Jimny. Shocknya Xiaomi Jimny yang spring luarnya saya buka, kemudian saya tambahin spring yang kecil banget di dalam biar dia masuk tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Kalau enggak dikasih shock inner spring ini, shocknya itu ambles ya kalau kita mengandalkan leaf spring top. Kan RC ini lumayan berat, jadi nanti dia tuh ambles banget kayak gini ya teman-teman. Nah, karena ini ada shock inner springnya, jadi dia masih terangkat bagus dan dia masih bisa gerak bebas ya. Nih ya teman-teman. Jadi ubahannya itu sih. Terus kemudian bagian belakang untuk chargernya ini yang nampak ya. Nah, chargernya saya bikinin soket mati di sini karena baterainya sudah saya tanam di bagian chassis. Untuk chargernya agar tidak lepas-lepas baterai, kita tanam di sini. Jadi nanti ada kabel extension bawaan yang sudah saya bikin. Nanti tinggal tancepin ke sini, untuk extensionnya itu kita colokin langsung ke charger ya. Jadi ada extension tambahan sih sebenarnya. Coba saya ambilkan dulu. Jadi kalau charging itu bersama RC-nya dan di dekatnya ya. Oke, seperti ini karena dia menggunakan 2S. Jadi extension tambahan ini untuk mempermudah saat kita men-charging aja. Tinggal kita colok, nggak mungkin kebalik ya, karena ini sudah ada lubang-lubang ini.
kita colok ke sini. Sip. Habis itu kita charging. Kalau kalian butuh balance, ini kita sudah sedia ini teman-teman. Jadi saya sembunyikan di belakang. Nah, ini buat charging balance chargingnya. Ini untuk sensor chargingnya kalau kalian menggunakan IMX X6 ADC ya, AC ya, AC atau DC yang 80 watt itu. Ini bisa dipakai untuk sensornya ya, untuk balance chargingnya. Kalau enggak ya pakai soket balance charging 3 titik aja ini bisa. Cuma ya nanti eman-eman baterainya bisa cepat kembung kalau keterusan sih pakai charger yang cuma pakai 3 titik, yang lebih bagus ya 5 titik, tapi sudah saya sediakan, saya siapkan ini teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk tampak bawah seperti ini. Nah, bawah ini sudah menggunakan low arm. Dia menggunakan low arm. Armnya sudah diganti seperti ini. Untuk shock mainnya masih nyaman banget. Tuh. Masih giol-giol nyaman. Untuk jaraknya lumayan patah. Ini maksimal WPL tuh segini ya teman-teman. Jadi kalau enggak bisa maksimal lagi ya, karena ini steeringnya pakai sliding. Kalau mau dimaksimalkan lagi harus ganti knob steeringnya, ini pakai punya Wiltoys. Tapi ya harus potong chassis, harus digabungin gitu ya. Nah, gimana untuk cara melepas bodi ini? Oh ya, di belakang ini kacanya bisa dibuka sedikit ya, untuk sirkulasi udara aja, biar drivernya nggak terlalu gerah. Oke teman-teman, gimana caranya untuk melepas chassis ini? Kita akan coba lepas ya. Kita akan kasih tahu gimana perkabelan di dalamnya ya teman-teman. Bentar. Kalau saya siapin obeng, kita pakai obeng plus biar gampang buat lepas pasang sih, agar ownernya juga mudah untuk melepas pasang. Jadi ada dua baut aja di sini, satu dua. Penguncinya cuma dua baut enggak sih, penguncinya itu ada tiga titik. Yang dua titik pakai baut, yang satu titik bagian depan ini dicepit oleh magnet. Oke, kita cuma lepas bautnya ini aja teman-teman. Simple. Bikin RC kayak gini tuh seru sih, tapi ya beberapa kali trouble, terutama waktu setting velgnya ya, karena velgnya ini pakai 3D pin dan dia pakainya ini pakai kaliper, jadi kalipernya tuh kadang sering nyangkut. Kalau pas nyangkut dia langsung meleleh ya, karena dia bahannya 3D pin ya. Nah, bagian depan kita bisa langsung lepas karena ini pakai magnet, sistem magnet. Wih, magnetnya lumayan kuat. Oke, sudah terlepas. Nih magnetnya teman-teman. Tuh. Nah, ini ada kabel sensor buat realistic lens. Jadi simple banget. Saya kasih kabel soket 6 pin ya. 1 2 3 4 5 6, 6 pin. Ini soket 6 pin, kita singkirkan dulu untuk bodinya. Nah, soket 6 pin ini soket yang menghubungkan ke bodi. Ada 6 titik, 1 2 3 4 6. Untuk menghidupkan lampu realistik, dan ini soketnya saya kasih tempat di dekat baterai sini ya. Jadi rapi banget tuh. Nampak berantakan sih enggak, cuma ini sudah benar-benar rapi dan kita pikirkan perkabelannya gimana caranya tetap rapi, enggak terlalu banyak yang berantakan sih sebenarnya, karena RC dengan realistic lamp itu yang paling susah ya memang kabel, perkabelannya teman-teman. Oke, untuk speknya, jadi ini pakai baterai lipo 850 mAh dari Onboard 2S. Kemudian dari baterai ini ke supply langsung oleh ESC yang sudah brushless ya. Ini pakai ESC Surpass Hobby teman-teman. Surpass Hobby, kalau nggak salah berapa kV saya lupa. Ya, sebenarnya ini upgradean dari WPL G12, jadi banyak banget ya teman-teman. Harganya sih sekitar 550 ribuan karena dia sudah combo ya. Jadi ESC ini
bersama motor brushlessnya. Kemudian dari SC ini kita kasih kipas pendingin karena bawaannya tidak ada fan-nya, jadi kita kasih kipas tujuannya untuk mendinginkan ESC kalau dia kerjanya tuh berat, karena RC ini powerful, ESC-nya cepat panas. Dari ESC ini langsung ke tiga kabel, ini kabel sensor plus minus dari sensor ke brushless ya. Dari brushless ini dia langsung ke gearbox metal, disalurkan ke kopel, gardan metal, bevelnya sudah metal semua, langsung ke roda. Kemudian untuk receiver kita menggunakan Flyse IGT3B 3 channel, tapi bisa di upgrade sih sebenarnya ini menjadi 6 channel kalau tidak salah. IGT3B karena banyak banget pengaturan yang kita bisa ubah-ubah ya di sini ya teman-teman, di Flyse ya. Banyak banget. Dan ini rekomen banget karena kita bisa atur EPA, endpoint, kita bisa atur DRL, kita bisa atur reverse semua channel gitu ya teman-teman. Kemudian untuk sistem penggeraknya kita menggunakan servo dari Surpass Hobby 17G. Ini servo sudah full metal, dia sudah kita waterproof ulang, jadi ini aman untuk terkena air bahkan kerendam-kerendam nih. Jadi dia udah powerful buat belok-belokin si roda ini. Dari servo dia masuk ke giro ya, ini giro. Nah gironya ini yang spesial nih teman-teman. Jadi gironya ini sudah menggunakan sistem EI, jadi dia ada auto driftingnya. Buat kalian pemula-pemula gitu, kalau kalian pakai Yokomo versi 4, ini Yokomo versi terbaru, ini gironya versi 4 ini ya, dia sudah menggunakan assist drifting atau ini normal drifting. Nah ini saklarnya sudah saya naikkan ke assist itu asisten drifting jika RC ini terbaca ngesot, dan giro akan berusaha mempertahankan ngesotnya itu terus-terusan. Enak kan? Iya, kita tinggal main gas aja. Kalau setir nggak terlalu banyak koreksi kalau di giro ini, jadi steering nggak terlalu banyak kita jawil-jawil gitu ya, nggak terlalu banyak koreksi. Giro sudah auto koreksi sendiri dan disalurkan langsung ke servo. Enak banget nih teman-teman, kita bisa atur gainnya di sini, kita bisa atur reverse endaknya di sini, kita juga bisa atur asisten atau kita bisa pakai normal mute. Terus kita bisa setup nih yang penting nih, endpoint. Jadi kita bisa kasih batasan, misal mentok segini, kalau belok kanan mentoknya segini, kita bisa kasih endpoint agar servonya tidak terlalu memaksakan dan juga dia bisa membaca sudut belok yang pas ya. Jadi endpoint ini penting banget karena gironya ini ya otak dari segala laju driftingnya. Jadi sebenarnya kalau drone DJI itu kan ada autopilot ya, kalau versi drifting nih auto driftnya ya Giro-nya ini, Giro Yokomo versi 4 ini. Giro sama kit RC-nya tuh mahalan Giro-nya. Giro-nya sekarang tuh naik terus ya teman-teman, dari harga terakhir 850.000, terakhir itu saya cek 950.000, dan terakhir ini saya cek itu sudah 1.100.000 barunya, baru semua ini. Giro ini naik terus harganya dan meloncat terus. Jadi kalau kalian beli kayak gini ya otomatis sih nggak rugi banget sih, karena memang enak sih buat pemula-pemula gitu. Gironya itu biasa bisa auto ngesot, jadi kita nggak perlu belajar, sebenarnya kita nggak terlalu butuh belajar terlalu keras untuk drifting, kita hanya perlu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kit kita ya. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan sendirinya karena sudah terbantu oleh si Giro dengan fitur assist mute. Oke teman-teman, untuk shock kita pakai monoshock bagian depan ya nih. Kenapa pakai monoshock? Nah kita sudah terbantu oleh spring, ini spring bawaan, spring shock. Terus kita tambahin monoshock karena berat RC kita ini, karena bahannya dari PVC, dia bobotnya tuh hampir 2 kg. Berat banget, kabinnya aja tuh berat banget teman-teman. Jadi kabinnya berat, alhasil untuk shock yang bawaannya pakai kawat ini, yang apa namanya ini ya, ya kawat lah, shock pelintir ya kalau saya nyebutnya sih, itu terlalu ambles
gini ya, nggak kuat menahan bodi. Jadi mau nggak mau upper armnya dari shock depan kita pakai yang model nih, model yang ada support untuk monoshocknya ya teman-teman. Jadi ada tambahan spring di sini. Nah ini membantu banget karena shock depan itu nggak boleh ambles terlalu dalam. Kalau drifting itu kalau bisa shock depan itu mati aja, jadi paten gitu aja. Kalau ngesoknya terlalu ambles, ketika dia ngedrift dia ban ini dilesep, beloknya itu jadi sudutnya jadi mengecil ya, mengecil dengan tersendirinya karena waktu ngesot, dia ngesot gini set itu karena bebannya muncak ke sini ya, ini ambles ambles ya udah, nanti sudutnya belok jadi nggak pas dan sering crash kalau di lintasan. Oke teman-teman, untuk bagian bawah ini sudah ada ubahan di sini ya teman-teman. Ini arm untuk belok steeringnya, jadi ada sedikit lengkungan. Tujuannya untuk mencapai titik maksimal dia belok sih sebenarnya. Ini paling maksimal sih teman-teman, karena dia menggunakan sliding. Jadi kalau kita perpanjang lagi untuk slidingnya nggak support. Nanti kalau kita panjangin lagi, ini kan butuh tempat. Kalau misalnya ini kan ini nekuk ya. Nah nekuknya ini kalau terlalu panjang dia akan mentok di sliding kiri kanannya ini ya. Mentok di sini, bisa mentok ke sini gitu ya. Jadi ya memang maksimalnya seperti ini. Atau kita ganti dengan arm full setnya Wiltos yang sudah bisa belok patah 90 derajat mungkin ya teman-teman. Bisa. Gitu teman-teman untuk kitnya. Oh iya, saya jelaskan ya. Nah, kita ngambil realistic lem ini sinyalnya. Ini ada sinyal channel 1, channel 2, channel 3 sampai channel 4. Kemudian dua titik ini adalah plus dan minus. Ingat ya teman-teman. Jadi, ini kita jumper langsung ke nih. Receiver nih dari bawah. Jadi receiver bagian belakangnya channel ini kita solder, kita sambungin langsung. Kita salurkan, kita cabang, kita beli soket di sini. Ini channel 1, ini soket channel 1 satu titik, channel 2 satu titik. Ini coklat soket sinyalnya aja yang kita ambil ya, bukan soket daya atau powernya yang plus minus ya. Ini coket coket sinyal nomor 1, sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3 sampai sinyal 4, dan ini plus, ini minus. Nah, sinyal 1 tujuannya untuk kita menghidupkan fitur realistik buat itu, buat sen ya, sen kiri kanan gitu. Signal nomor 2 kita bisa buat untuk rem mundur. Signal nomor 3 kita pakai untuk menghidupkan lampu yang bagian depan ini ya teman-teman, depan fog lamp, lampu kabin, sama ini sebenarnya di dalam ada lampu kolongnya ya, itu signal nomor 3. Signal nomor 4 sebenarnya ini kosong sih, tapi ya saya pakai aja buat jaga-jaga nek misalkan nanti sinyal 4 itu kepake di tumbu RCX6DC. Terus ini plus dan minus untuk daya yang kita powerkan ke perlampuan. Nah untuk modul lampu sendiri ini sudah selesai kitnya yang kita bahas ya. Untuk modul lampunya sendiri teman-teman, kita menggunakan modul lampu dari tumbu RCX6DC. Jadi receivernya kita menggunakan receivernya Flysky, kemudian modul lampunya kita menggunakan receiver dari X6DC yang kita jumper. Jadi di dalam sini tuh ada receivernya ya teman-teman. Perlu dibuka aja sih. Soalnya ini ya sebentar tak bukain deh. Oke teman-teman, ini sudah saya buka dan di sini ada lampu yang perkabelannya sangat rumit. Percabangan kumpul semua di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi saya menggunakan modul receiver dari X6DC ya, Dumbo RC X6DC, kelihatan enggak sih? Kelihatan harusnya. Dumbo RC X6DC, dan dari channel ini kita jumper langsung ke sini ya, teman-teman. Bagian bawah ini sudah ada kabel perjemperan. Kita soldernya langsung dari bawah soket ya, bawah PCB. Jadi ini sebenarnya receivernya jadi aktif, channel 1, 2, 3, 4 itu aktif di
dia mengikuti perintah dari flash key ya. Kalau flash key-nya belok, dia ikut belok sebenarnya, karena kita nggak masukin ke apapun, jadi kita memanfaatkan si soket realistiknya. Nah, soket realistiknya ini sudah saya hubungkan juga dari bawah ini ke sini. Dan di dalam kotak box ini itu ada percabangan semua ya, dari sen kiri, sen kanan, sen belakang, sen kiri kanan juga dari belakang. Kemudian di sini juga ada percabangan dari lampu sen sini, percabangan juga dari lampu kabin, juga ini ada percabangan juga dari lampu kolom. Nah, semua percabangan itu ada di sini. Di sini ada dioda untuk penyearah biar ada tidak ada arus balik, sudah ada di sini juga. Ada resistor juga di dalamnya. Ada percabangan juga di situ, dan semua kita tutup agar rapi ya teman-teman. Sebenarnya sih seperti itu. Ini beberapa part yang keluar, ini ada dioda juga, kalian bisa kelihatan ya. Kenapa tak kasih dioda? Karena ada arus yang kemungkinan besar kalau konslet itu dia akan balik. Kalau balik nanti yang kalah ini takutnya tumbuh RC-nya yang kalah. Karena modul receiver realistic lamp tumbuh RC itu rawan banget ya, kalau dia itu kena kerusakan sedikit tuh langsung error nih teman-teman. Jadi dia tuh ringkih banget nih. Nah, di sini ada soket nomor 3. Ini soket 3. Ini saya pakai untuk menghidupkan ini. Di sini ada modul lagi ya teman-teman sebenarnya, untuk menghidupkan lampu kolong dan lampu fog lamp. Ini ada modul lagi. Ini adalah modul lampu headlamp ya, pakai dumbo RC juga. Nah, ini modul headlight dumbo RC yang ada 4 soket. Dia saya pakai untuk menghidupkan bergantian antara lamu depan, headlamp, lampu fog lamp, kemudian headlamp sendiri, fog lamp sendiri, atau nyala bersamaan, atau nyala berkedip, atau nyala flashing, terus kemudian untuk lampu ini juga, dan lampu kolom. Nah, ini dia pakai modul terpisah dari dumbo RC. Saya langsung soketkan ke sini ya. Nah, ini ada soket tambahan juga di channel 1. Saya masukkan soket ini adalah soket servo untuk menggerakkan steering. Jadi steering itu digerakkan oleh receiver yang sini, dumbo RC 6 DC. Nah, sinyal dari dumbo RC 6 DC ini dapat dari sinyal flash key ya, yang ada di sini. Karena kita jumper ya, jumper ke sini. Jadi dia dumbo RC-nya dapat sinyalnya dari flash key, bukan dari remote lain. Gitu ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Untuk video lebih jelasnya RC yang sudah dibikin. Semua RC ini ya memang sudah sesuai permintaan ownernya sih teman-teman. Jadi nampak sekilas seperti ini. Kalau menurut kalian worth it enggak? Kalau menurutku sih tingkat kepuasannya 75%. Kenapa belum 100%? Karena kemarin sempat saya mau pasang realistic sound, gitu enggak bisa ya, karena beberapa kendala realistic soundnya itu selalu kena intervensi sinyal dari sen. Jadi ketika kita putar sen dan sennya itu nyala, roda itu berputar, steering itu juga berputar, sound realistiknya itu akan kena dampak kedipannya itu, jadi dia kayak stutter terus ya, cisisinggren gitu. Itu yang bikin penyakit sih. Sudah saya coba untuk bikin arus arah, sudah saya coba juga untuk memfilter, juga saya coba untuk backup arusnya pakai Elko, saya coba juga untuk sebelum masuk ke sound gitu, langsung saya masukkan ke sini dulu, jadi tidak pakai receiver ini, receiver realistik, jadi langsung receiver dari flash key kita langsung tancepin ke sini. Ternyata hasilnya sama aja dan belum menemukan solusi, karena takut nanti terjadi konsleting di mana-mana dan bikin pekerjaan jadi tambah lama lagi, karena ini sudah menguras banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Akhirnya ya terpaksa sound engine atau realistic soundnya tidak saya pasang lah ya, nggak apa-apa. Ada sound tambahan di sini lah, jadi kita bisa MP3-an di sini. Oh iya teman-teman, buat kalian yang belum tahu ya, di sini tuh ada modul MP3. Bluetooth mode. Nih. Nah, ini sebenarnya bisa kita buka kalau ininya nggak terbuka. Apa kita mau coba saja?
Nah ini tuh teman-teman untuk bluetoothnya, kita coba nyalakan dulu ya. Nyalakan ini di sini. Salah ya, sini ya. Bluetooth mode. Nah ini udah connect ya teman-teman. Kita coba tes sound. Oke teman-teman, seperti itu untuk tampilan semua video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi kalian bisa lihat dan mungkin bisa jadikan referensi atau mungkin memunculkan ide-ide baru buat WPL-WPL kalian ya teman-teman. Saya sih suka WPL ini karena bodinya yang pertama limited edition ya. Jadi dia pakai body kit yang tidak main-main, bagus nih teman-teman. Jadi dia menggunakan custom dari PVC dan desainnya saya suka sih, worth it, dan ini cocok banget untuk di display atau cocok untuk kontes nih teman-teman. Oke teman-teman, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ewa undur diri, bye bye, see you next time dan ciao, bye.